Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Pal Tandul Official. Hari ini kita masih mau mewarnai tema binatang ya. Kita lihat kita akan mewarnai binatang apa. Bagaimana kalau kita mewarnai singa? Singa adalah raja hutan. Singa itu binatang buas, dia makannya daging. Jadi dia bisa makan daging, daging sapi, daging ayam yang berbau daging. Singa hidupnya di hutan. Ada yang singa yang juga dilindungi ada di kebun binatang untuk dilestarikan, karena singa harus dijaga biar tidak punah. Kita kasih warna coklat muda ya untuk badan singa. Singa itu seram, dia hewan yang galak kalau diganggu ya teman-teman ya. Dia raja hutan, jadi hewan-hewan takut sama dia. Badannya besar. Singa punya urai, bulu-bulunya. Kita kasih warna orange. Kita kasih warna orange di sekitar kepalanya. Ini bulu-bulunya. Biar singa binatang yang dilindungi. Yang sudah pernah ke kebun binatang pasti sudah pernah lihat singa. Singa ini ekor. Kita kasih ekornya warna seperti rambutnya. Lalu mukanya kita kasih warna kuning teman, biar ini singanya biar gak kelihatan galak ya. Kita buat lucu aja biar teman-teman gak takut lihat singa. Nah seperti ini singanya. Lalu kita pikir singanya sedang berada di tanah. Jadi kita kasih warna coklat di sekeliling singa, seolah-olah singanya sedang duduk di tanah. Jadi kita kasih warna coklat ya, pelan-pelan aja. Ini singanya sedang memburu mangsa. Dia mau lihat ada hewan apa ya yang mau lewat. Dia sambil senyum tuh. Nah, kira-kira aku mau makan apa hari ini? Apakah ada daging yang lewat? Apa ayam? Dia bisa memangsa. Dia larinya kentang teman-teman. Jadi harus hati-hati kalau bertemu singa. Kita kasih warna biru untuk atasnya ya. Jadi ini siang hari, singanya sedang menunggu mangsanya. Nanti kita kasih bentar ya teman-teman. Ini kita kasih warna biru untuk langitnya, karena kalau malam singanya juga tidur kayak teman-teman. Ini pelan-pelan sampai di samping-samping gini.
kurang rapi. Teman-teman sudah tahu ada singa. Terus kita kasih matahari, kita kasih awan, kasih awan di sekeliling singa, kita kasih kupu-kupu, lalu kita kasih apa lagi ya teman? Kita kasih ada siput di pojokan. Di singanya ini nggak serem teman, tapi singanya jadi cantik. Jadi ada bunganya nih, kita kasih bunga aja biar pada nggak takut, biar pada nggak takut ya sama singa ya. Lalu kita kasih capung teman. Nah, singanya jadi deh, kita ambil fotonya dulu ya. 1, 2, 3 cekrek. Yeay, singanya sudah jadi teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu ya, singa itu raja, si raja hutan yang puas. Mewarnai hari ini singanya udah cukup ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti channel Tandul Official. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Besok kita akan mewarnai binatang apa lagi ya. Tunggu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti hari ini. Bye-bye. Mama, adik.